saya penasaran dengan rasa daging kepiting dari Desa Kasai. Askal menawarkan saya untuk mengolah kepiting dengan cara sederhana khas Desa Kasai. Nah, abis nyari kepitingnya, saya mau coba rasain nih rasa kepitingnya. Tapi sebenarnya kita masak dulu ya, Bang ya. Kita mau masak simpel nih, saya sama Bang Akna mau masak direbus aja nih, Bang. Di sini biasa gitu, Bang ya. Cuman direbus aja ya. Oke. Simpel banget nih cara masaknya. Rebus kepiting dalam panci, tambahkan batang serai dan garam agar rasa amis kepiting tidak terlalu kuat. Cangkang kepiting sudah berwarna kemerahan, tandanya daging di dalamnya sudah matang. Saya pun mengajak Pak Ledang untuk menyantap kepiting bersama. Nah, ini udah jadi nih, kepiting rebusnya. Jadi di sini, di Kampung Kasai ini mewah. Cemilannya kepiting. Wah, ternyata rasa daging kepiting yang baru diambil itu manis sekali. Apalagi dimakannya dengan sambal khas yang dibuat ibu-ibu dari Desa Kasai. Rasanya semakin mantap.